Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Oke, kalau lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Tapi sebelum saya membahas untuk analisa hari ini, saya akan mereview ya pergerakan pergerakan XAUUSD, khususnya di sesi Amerika. Dan langsung Anda bisa lihat di sini di time frame 1 jam ya. Yang pertama, kemarin sudah saya sampaikan ya di area sini, ini pukul 19.00. Di mana ada zona pantau, di mana ada area fair value gap, di mana ada level 2650.21 dan alhamdulillah ya direspon dan terjadi kenaikan oke okay, sampai dengan mendekati wilayah area 2661.47 cuman sayangnya kenaikan di posisi pukul 20.00 sampai dengan jam 21.00 tidak e, bertahan membentuk impulsif bullish ya untuk meneruskan kenaikannya menuju target 2663.82 tapi ada pembentukan ekor menandakan tekanan seller sedang terjadi dan kemudian pukul 21.00 candle berhasil breakout daripada open bulls sebelumnya ini menunjukkan adanya dorongan seller dan di akhir sesi penutupan candle ditutup uh, candle bearish engulfing ya tapi di sini terlihat di mana buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang jadi secara keseluruhan Sampai dengan saat ini market XAUUSD khususnya hari Senin ya tidak ada pergerakan yang sangat volatile dan hanya bergerak di kisaran. Oke, okay, dan seperti apa untuk hari ini? Apakah uh, ada momentum yang cukup kuat untuk mendorong ke atas atau akan terjadi koreksi sekali lagi? Karena uh, posisi pukul 22.00 di mana area rally, base rally ya di posisi ini direspon dan ya, lumayan terjadi kenaikan. Cuman tidak kembali lagi, ya. Tidak berhasil naik yang cukup tinggi. Oke, kita akan bersihkan dulu, dan kita akan mulai eh, untuk analisa hari ini, ya. Khususnya di time frame eh, yang lebih besar, ya. Kita lihat dulu di time frame daily, kita cek dulu untuk time frame daily. Tapi di sini, saya akan bersihkan dulu coret-coretan target-target yang kita tandain di sisi kemarin. Oke, kita mulai lagi di time frame daily, kita lihat. Ya, yang pertama di time frame Daily di mana candle terbentuk uh, long legs doji ya, terlihat buyer dan seller di sini sama-sama kuat. Pasca kemarin ada open cap ya, dan opennya ada di bawah, sempat terjadi kenaikan hingga di posisi level tertingginya di 2.666.87, cuman sekali lagi sayangnya uh, market tidak cukup kuat untuk bergerak yang cukup signifikan ya dan akhirnya membentuk long list doji ya tentunya candle tersebut menggambarkan buyer dan seller di sini sama-sama kuat. Tetap untuk hari ini ya saya akan melihat seberapa besar dorongan dia ke bawah karena saya memiliki target weekly yang paling terdekat adalah 2632.93 dan tentunya di area tersebut telah terbentuk uh, beberapa area salah satunya di sini ada fair value gap ya di posisi kurang lebih 2631.56 sampai dengan 2643.24. Ya, kalau memang ada potensi contoh hari ini dia melemah mendekati target weekly 2632.93, maka di sini potensi saya untuk bisa melakukan buy ketika terkonfirmasi adanya uh, bullish engulfing ataupun bullish pin bar trend setup yang tentunya saya masih melihat uh, momentum kuat untuk XAUUSD bergerak bullish. Oke, okay? tapi ya tetap kita harus melihat batasan area mana aja yang akan kita perhatikan ya karena market sedang dalam kondisi Uh, pembentukan candle long legs doji di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Tentunya candle tersebut bisa terjadi continuation bullish, bisa juga jadi reversal tergantung seberapa besar dorongan uh, buyers ataupun seller yang akan terbentuk di time frame daily khususnya di hari Selasa. Contohnya, kalau di time frame daily membentuk impulsif bearish close seperti ini. Oke, okay, di bawah daripada previous daily low sebelumnya, maka di sini akan ada momentum. Dia akan menguji sekali lagi area fair value gap di time frame daily memasuki wilayah 2600. Tapi kalau candlenya ditutup candle impulsif bullish seperti ini dan berhasil breakout close di atas 2666.67, maka dia akan berlaku sebagai continuation bullish. Tentunya target selanjutnya adalah area all time high sementara yaitu previous monthly high yang terjadi di bulan September ya yaitu 2685.64 tapi kalau sekali lagi candlenya hanya masuk lagi dalam area range tidak ada perubahan baik candle bullish ataupun candle bearish ya tentunya dia masih memperpanjang adanya pergerakan yang konsolidasi seperti ini tidak ada perubahan yang cukup uh, signifikan. Oke okay? sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam ya kita lihat Ya di time frame 4 jam pergerakannya uh, terlihat memang konsolidasi ya Pastinya seperti itu dan saya akan menandain Karena secara uh, range pergerakan dari sesi Asia sampai penutupan di sesi Amerika ya Dari previous daily low, previous daily high Kemarin mencapai di 23.63 dolar per troy ounce dan saya melihat uh, momentum impulsif terakhir yang paling kuat, ya, ada di posisi ini. Ini adalah candle impulsif terakhir, dan saya melihat adanya volume yang cukup kuat ada di posisi tersebut. Jadi, kalau kita lihat di time frame 4 jam dari naik turunnya pergerakan ini, ini akan menjadikan area batas breakout, ya, yang tentunya bisa jadikan acuan nantinya. Apakah 2660.51 berhasil di break? Kalau hal tersebut berhasil di breakout, maka insya Allah dia akan menguji sekali lagi area supply. Dan yang udah bawah kalau ternyatunya posisi area yang berkisaran 2643.23 kalau di break out oleh body candle maka memungkinkan dia akan menuju area 50% yaitu di 2632 poin 93 area tersebut akan e, menjadikan target koreksi yang lebih dalam dibandingkan posisi saat ini. Artinya seperti itu. Oke. Okay? Jadi e, secara keseluruhan potensi hari ini tentunya market masih konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Meskipun kalau kita turunkan di time frame 1 jam juga terlihat di mana. Buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang untuk skenario-nya. Ya, tentunya dengan uh, peluang adanya kekuatan buyer yang sama-sama kuat ya. Ya, kalau Anda lihat di time frame 1 jam untuk melihat seberapa besar dorongan mendekati batas area bawah, Anda bisa pantau di sisi ini ya. Ini ada high dan low, ini merupakan batas breakout, saya akan tandain aja di sini. 2655.53 ini adalah batas breakout atas dan batas breakout bawah ada di sini di 2645.80. Artinya dari dua area tersebut saya ganti warna biru ya supaya ada perbedaan. Ya, 2655.53 sampai dengan 2645.80 nanti <tuh> di, di sisi area terdekat Yang saat ini sedang berjalan Menurut saya potensi ini akan menguji Area bawah Area sisi atas ya Di 2660 uh, Kurang lebih ya Di 2660.53 Akan menguji ke sisi ini dulu Oke okay, yang bawah Tentunya akan menguji Kalau ini di break 2645.80 Tentunya dia akan menguji Dari sisi Bawah dan akan menguji sekali lagi untuk menuju area 50%. Oke, okay, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan, ya, buat teman-teman semua. Tentunya, Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai, ya, bisa dikutin. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah dikutin. Dan tentunya, saya ucapkan terima kasih, ya, yang sudah support channel Zona Forex. Dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Pasti jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Nanti kita akan kembali lagi di review sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Zona Forex